Gue gak bercanda dong. Hello guys, kembali bersama gue di channel Uyumimekun. Hari ini gue bakal ngelesin anime lagi yang sebelumnya menjadi anime favorit gue di musim fall 2021 kemarin, yaitu adalah Mushoku Tensei. Ya, kali ini di winter ini Mushoku Tensei OVA. Jadi ibaratnya ya lanjutan atau ibaratnya episode yang tidak ada di seriesnya. Jadi makanya masuknya ke episode 24 atau masuknya ke OVA. Jadi ya, gue rindu banget dengan Mushoku Tensei, dan teman-teman sudah pasti tahu bahwa Mushoku Tensei resmi mendapatkan season 2-nya, dan kita nggak tahu apakah tayang tahun ini atau tahun depan. Jadi itu sebenarnya sih udah disinggung ya. Jadi jatuh ini kan mirip-mirip kayak Kimetsu lah. Kalau Kimetsu kan memang kan di UFO Table ini dikhususkan untuk membuat Kimetsu, dan sedangkan Studio Bind memang dikhususkan untuk Mushoku Tensei. Jadi makanya gue udah punya feeling kalau misalkan Mushoku Tensei ini dapat season 2-nya gitu. Cuman tayangnya kapan gue nggak tahu. Gue berharap semoga winter sih, winter 2023 itu udah paling ideal. Kalau fall, ya gue nggak mau berharap kalau itu fall nantinya. Tapi gue paling ideal tuh 2023 lah menurut gue. Ya, kalau ini nggak tahu sih apakah gue bener apa enggak. Jadi ceritanya di OVA ini antara cerita atau setelah Rudeus sama siapa namanya Paul ini bertemu, kan mereka kan saling nangis tuh atau saling pokoknya empat mata lah ibaratnya. Nah, itu kan Eris sama Ruizet kan cabut. Nah itu, ini cerita di pertengahan itu di antara di episode 16 sampai 17. Gue bilangnya episode 16 tengah sih. Jadi bener di antara itu, di antara ketika Eris cabut dan itu cerita tentang itulah gitu. Gue tahu gue sih itu. Jadi makanya gue dapat bocoran dari teman-teman gue gitu sih, katanya opanya itu mengangkat cerita tentang di antara episode 16 sampai 17. Ya udah, biar nggak penasaran, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode OVA Mushoku Tensei. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode OVA Mushoku Tensei. Let's go. Ya. Kelihatan tidak seperti Mushoku Tensei ya. Malah jauh lebih better menurut gua. Jadi kayak backstory gitu kan. Gua enggak tahu backstory siapa ini. Dibunuh. Oke. Yang diambil ya anaknya diambil. Bukan anaknya diambil, sorry. Anaknya kayak enggak tahu arah kemana kan. Dan akhirnya diculik sama kerajaan, gua enggak tahu. Ya, diculik sama kerajaan mungkin. Nah, banyak yang ini kan. Dijadiin alat. Iya dong. Iya, dijadiin alat. Ya. Sekilas kayak Rudeus ya, tapi Rudeus nggak gini banget sih. Ya kan? Ya kan? Iya kan? Kerudius kan? Lu bilang Kerudius. Kerudius mirip banget temen. Oke, opening. Eris-chan. Udah, apa ya? Rindu banget gue masuk ke main. Ya, kalau teman-teman inget, ya itu gue bilang. Di antara episode 15 sampai 16 atau 16-17 lah pokoknya. Pokoknya di tengah-tengah itu. Jadi kalau di seriesnya Origet lagi empat mata sama bokapnya kan, sama si Paul kan. Nah, Iris, nah Origet juga kan. Richardson. Itu dia keluar biar enggak mau ganggu dulu sama empat matanya si Rudy sama bokapnya itu. Gue juga penasaran sih, sampai
ngangkat ini cerita OVA pasti bakal bagus. Maksudnya pasti ada masalah yang bagus menurut gue. Ya, let's see aja. Masuk ke tensi. In the jobless incarnation. Goblin? Oh iya bener kan goblin. Goblin ijo-ijo tuh pasti kalau nggak goblin iblis pokoknya itu. Eh kelihatan kok ijo-ijo itu pasti goblin. Iya goblin kan. Tapi kayaknya ada manusia deh. Oh my goblin. Wait, ada wizard? Kayak wizard man. Tadi rambutnya hijau, terus ada kayak ada mata tengah gitu, kayak dajalnya. Iya gue pikir wizard. Oh mungkin suku support juga ya, gue nggak tahu sih. Tapi nggak mungkin lah. Masa suku support nyasar kemari kan? Kita lihat. Oh, ya nyelesain quest, basmi goblin, farming goblin dong, seneng dia. Oh, klasik klasik, ya klasik, klasik lah perbedaan status, nggak apa. Noob lah pasti. Oke. Nanda tuh. Wah, lu yang songong. Oh, itu wizard. Padahal mau mau dideketin sama wizard. Ayo, Iris, ada Iris. Ya, ayo let's go Iris. Hajar. Hajar. Selamatin sama Iris nih. Muara. Jadi dasar murid. Marah, marah, marah. Let's go, let's go. Di Javu. Di Javu. Dejavu Rudy anjir. Anjir gue beringat. Iya, dejavunya Rudy itu awal-awal banget. Iya. Ketika ya Eris nganggep orang orang jahat nih. Gak bisa diatur kan. Dia malah ngejar. Bodoh amat. Dicuekin emang enak. Bener kayak Rudius. Sumpah.
Oh, berhenti dia. Berhenti dia. Seneng dia. Oke. Let's go. Wah. Kulomonibus, kulomonibus. Oh, enggak mungkin. Let's go. Galatin. Ya, sengambil ini ya kupingnya. Akhirnya. Bilangin aku ditinggalin. Kalau kata gua, goblinnya dibakar. Oh, dijual ada penyihir juga. Iya, lo kejebak nanti. Ini ditantangin dong. Dua pikiran itu gara-gara lu nih ntar nih. Nyasar lu ntar lu. Emang ya. Waduh, cantik banget men. Nontonnya. Nyasar nih, feeling klasik, nyasar ketemu musuh besar, ketemu musuh yang lebih besar, goblin gitu, goblinnya gede, gue nggak tahu juga sih, ngasal gue. Gue bilang, sok tahu nih orang. Gak bisa. Iya, gak bisa. Takut nih. Tapi enggak, tapi mati di situ, mati mati. Tapi ada yang langkah, nggak tahu. Wah, rubah ya, ada rubah, ada orang.
Oh, ada orang. Oh, dan udah mati, men. Harusnya udah mati sih. Aksi paus. Aksi mana apa lagi tuh? Oh. Oke. Iya, udah tahu. Let's go. Let's go. Kebelah, men. Anjay. Gitu banget. Ya. Us. Langsung nyerang. Mesti bisa nahan. Oh, cewek. Udah ketusuk. Next try. Next try. Next try. Anjay. Ya, lupa kakak gue sama Eris. Terese. Terese materi. Habis. Pakai nama Ruijret. Dipercaya dong. Enggak, apa alasan Reiris pakai nama Weird? Biar jadi top priority apa gimana? Loli loli. Ya, gue bingung itu kenapa pakai nama Roger gitu. Eris kejebak. Oke. Plot twist. Let's go. Eris terjebak, men. Eris terjebak, men. Tapi gue nggak tahu juga sih.
Menikah. Enggak lah, enggak mau. Enggak. Iya. Nggak percaya dia. Enam bulan. Ada yang aneh, men. Sumpah, men. Kawai, men. Gue nggak bercanda dong. Enggak. Men, jujur ya men, ini jujur gua. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat apa motifnya gitu. Oh, ini kayak apa ya? Kayak ya plus ya kayak cerita cerita sebelumnya atau ya momen-momen sebelumnya. Kayak nggak nyangka ya kalau yang ngelakuin lu. Cukup agung. Gak ada orang. Ah, aduh Deus. Beneran. Episode 15, bener. Iya, 15 ke tengah-tengah. 15 tengah lah. Oke. Eris membahas Mega Goblin. Ya, cukup penting. Ya, seru, seru. Untuk OVA seru sih. Ya, untuk OVA seru. Men, ya, gue mau dengerin lagu ini enak banget men, ini endingnya, aduh, udah rindu banget gue dengerin ini. Identitas seorang atau merusak dengan cinta kita. Tet. Intinya ini episode tentang Eris Goblin.
Cuman cuman jadi ini tentang Eris ngebahas Mei Goblin, dan itu seru juga ternyata OVA-nya ini memang benar-benar sangat ya ada hal-hal baru sih yang bisa kita lihat gitu, ternyata Eris sungguh kuat gitu di episode ini. Cuman gini men, jujur ya, gue bukan pembaca manga, tapi kurang lebih gue mengerti apa wujud-wujud orang-orang atau ibaratnya time skip lah ibaratnya. Nah itu di menit 19 itu kan tadi Tuan Cliff itu kan apa ya, kayak membayangkan jalan sama Eris kan gitu. Itu gue liat kayak Rudeus dewasa men dari belakang, ya gak sih? Kalau siapa namanya, si Cliff itu kan hitam rambutnya kan, kalau rambutnya coklat itu Rudeus, gue yakin itu 100% gue yakin Rudeus. Jubahnya sama, maksudnya ya kan kalau Cliff sama Rudeus kan jubahnya kurang kurang lebih mirip kan, cuman yang gue liat ini ya gue yakin waktu itu Rudeus dewasa. Itu kayak semacam Easter egg, bukan Easter egg sih, apa ya, kayak kode gitu loh, kode kalau season 2 ya penampilan Rudeus kurang lebih mirip seperti itu, jadi makanya OVA ini dibuat. Nah itu gue nggak tahu apakah ini sengaja atau memang di manga sama seperti ini, gue nggak tahu, makanya gue kan nggak baca manga aja, makanya gue bilang kayak seakan-akan nih kayak kode gitu kan, Easter egg kode gitu, kalau misalkan wujud Rudeus itu nanti bakal seperti itu di season 2 nya ya. Itu aja sih, cuman sisanya oke dan enak untuk di pantas untuk ditonton lah, untuk apa ini seru. Oke, itu aja rasa anime dari gue, jangan lupa subscribe terus komentar kayak anime spring apa lagi yang kalian terus tuh bahas, jangan lupa like, subscribe kalau nggak suka, tinggal di stick aja, cuman aja notifikasinya agak lo tidak kena video di gue, sampai ketemu lagi rasa anime gue selanjutnya.